Di dalam surah At-Taubah, Allah terus membongkarkan tentang sifat orang-orang munafik sebagai salah satu daripada kumpulan yang diseru untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat munafik ini adalah satu senarai semak untuk kita sebagai umat Islam untuk terus menyemak dan memastikan bahawa ciri-ciri ini tidak diamalkan, tidak dipraktikkan dalam kehidupan. Salah satunya ialah suka memberi alasan untuk perjuangan untuk melakukan kebaikan. Kita ikuti diskusi dalam episod kali ini. Waj'alhu lana hujjatai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syahada la ilaha illallah, syahadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Pada hari ini sama-sama kita ingin mendalami dua ayat, ayat yang ke-94 dan 95 daripada surah At-Taubah, untuk sama-sama kita melihat kepada panduan senarai semak untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita akan membaca dua ayat ini dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Safas. Cepat lain ini sah. Tapi tetap hisap lah. Insyaallah, insyaallah. Dan apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuaca panas apa sah kan? Ya. Dan jaga kesihatan lah. Jaga kesihatan. Kita doakan rakan-rakan kita daripada. Ya, kita nak alu-alukan sah mas. Rombongan dari kumpulan Muslimat Surau Al Muhsin, Batu Tujuh, Si Jangkang, Selangor Darul Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Apa khabar? Kabari? Wis. Wis mangan. Masya-Allah. Cukup dua je tahu. Dua je ya. Alhamdulillah. Kabari wis mangan. Wis mangan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih daripada Sejangkang Ustaz. Sejangkang. Oh, ini tempat kumpulan pahlawan pada zaman dahulu ya. Masya-Allah, masya-Allah. Dan kita doakan. Betul. Ya, untuk terus menjadi pahlawan Al-Quran. Allah, ya, bersama dengan rakan-rakan istiqamah yang berada di rumah, yang berada di studio istiqamah. Ya, pada hari ini istiqamah. Istiqamah. Ada. Malam-malam baiklah. Alhamdulillah ya. Kita mulakan sesi kita dengan doa subhanakallah. Illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbi zidni 'ilma amin ya rabbal alamin. Kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat pada hari ini. Pada ayat yang ke-94 memulakan juz 11 kita pada halaman yang ke-202, peringatan agar berhati-hati dengan muslihat orang-orang yang munafik. Diikuti pada ayat yang ke-95 pemberitahuan Allah kepada rasulnya tentang helah ataupun tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Kita sama-sama membaca ayat 94-95 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan penonton yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Moga-moga terus dikurniakan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala buat kita semua, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus permudahkan kita untuk kita kembali kepada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dua ayat yang kita nak mulakan bacaan kita pada hari ini, ayat 94 dan 95 di juzuk yang ke-11 pada kali ini. Kita nak permulaan juzuk 11 Afas ah? Ya betul. Oh masya-Allah tabarakallah ha? Habis juzuk kita selesai. Sebahagian kedua ni ah. Bahagian kedua. Sejuzuk yang ke-11 pertengahan ah. Pertengahan. Masya-Allah cabaran Afas ah. Ya. Masya-Allah. Moga terus istiqamah sampai ke hujung. Masya-Allah taala amin ya rabbal alamin, pemudahkan Allah. Ayat 94-95 kita nak tanya ibu-ibu Muslimat Surah Al-Muhsin Si Jangkang. Taranum apa? Siapa nak baca? Taranum apalah. Nak cuba permulaan ni lagu apa? Bayati ke? Sobah, Hijaz, Nahawan, Rasikah, Jiharkah?
Nahawan. Oh, bagi mic. Minta Nahawan. Okey, baik. Kita cuba Taranum Nahawan untuk permulaan ni. Sama-sama kita baca, ya. Bersedia insyaAllah. Baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya'tazirun ilaikum idza raja'tum ilaihim. Qul la ta'tazirun lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allah min akhbarikum wa sayara Allah amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sayahlifuna billahi lakum idham qalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'a'ridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannam jazaan bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-94 dan 95 memulakan juz yang ke-11 kita pada hari ini. Alhamdulillah, ya, kita sudah pun selesai 10 juzuk saatnya dan kita nak menuju kepada juzuk yang seterusnya untuk kita memahami bagaimana dalam juz yang ke-11 ini kesinambungan tentang ciri-ciri orang munafik yang dinyatakan dalam surah At-Taubah. Allah membongkarkannya sebagai satu panduan kepada kita agar kita bertaubat daripada ciri-ciri jikanya ada di dalam diri kita. Dalam ayat yang ke-93 sebelum ini bercerita tentang orang-orang yang meminta izin untuk tidak pergi berperang walaupun mereka adalah orang-orang yang kaya, mereka itu cukup kesihatan, cukup keuangannya, tetapi mereka minta izin tak nak pergi berperang, maksudnya tidak mahu berjuang fi sabilillah kerana sudah tentunya ada cabaran panas, ya, pada perang Tabuk tersebut dan juga banyak perkara yang perlu dikorbankan termasuk meninggalkan sanak saudara, keluarga, isteri, anak dan sebagainya. Jadi ini adalah satu penyakit yang sebenarnya hinggap kepada orang munafik. Mereka tidak sanggup untuk keluar daripada rumah untuk pergi berjuang. Dan terus pada ayat yang ke-94, apa yang berlaku selepas baliknya Nabi bersama dengan pasukan perang daripada Tabuk tersebut, Allah menyatakan ya'tadhiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Mereka orang munafik itu akan mengemukakan alasan, ya. Istilahnya mereka akan ya'tadhirun, meminta, memberi alasan, memberikan keuzuran kepada Nabi apabila Nabi balik daripada Tabuk. Maka apabila mereka itu akan memberi alasan, Allah mengajarkan kepada Nabi, ya, dengan perkataan apa? Qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum qad nabba'anallahu min akhbarikum. Jadi tiga perkara ada dalam jawapan yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama, jangan beri alasan. Cuba bayangkanlah Ustaz, ya, kalau katakan anak kita, kalau dia tak nak pergi sekolah, kan, dah jangan beri alasan, pergi. Macam gitu, kan. Tapi ini bukannya tak nak pergi sekolah, ini dia dah habis dah perang. Maksudnya dah habis segala-galanya urusan yang ada, mereka datang kepada Nabi pasal Tabuk adalah satu peperangan yang diwajibkan kepada umat Islam. Ya, maksudnya umat Islam yang tidak ada keuzuran, mereka wajib untuk pergi berperang. Tak seperti tak macam Badar, macam Uhud. Kalau kita perasan pada Uhud ada 300 orang yang patah balik tersebut, mereka tidak dihukum kerana pada waktu itu perang adalah pilihan. Ya, pilihan, seruan daripada Allah, tetapi ia adalah option.
Tetapi kali ini pada Perang Tabuk, ia adalah satu fardu kepada orang-orang pada waktu itu dalam menjaga negara, ya, dalam memastikan umat Islam sama ada menawarkan Islam ataupun mereka yang bukan Islam itu membayar jizyah. Kalau mereka tidak mahu salah satunya, maka mereka akan diperangi. Maka yang diajarkan Allah, jangan kamu bagi alasan, satu. Yang keduanya, lan nu'mina lakum. Wah, ini keras istilahnya, Ustaz, ya. Kami tidak akan percaya sama sekali, ya, kepada apa perkataan yang diuzurkan oleh orang munafik. Kerana apa? Kerana kami telah pun dikhabarkan oleh Allah realiti kamu itu sendiri. Jadi bila kita melihat pada perkataan ini, ia amat tegas daripada Nabi, dan Nabi tak pernah cakap begitu, Ustaz, ya. Pasal sebelum ini ada cerita tentang orang munafik, kata Nabi huwa udhun. Nabi itu dia ni, alah, dia akan terimanya, dia akan dengar saja. Itu adalah akhlak Nabi. Tetapi bila diajarkan Allah dalam hal spesifik, fardu pergi perang dan kemudian mereka nak beri alasan, maka pada waktu ini Nabi tidak boleh lagi mendengar alasan, perlu menyatakan kami tidak percaya sama sekali. Macam mana kita nak amalkan dalam hidup kita seharian? Kita berehat dahulu sebentar. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infaq. Minhuma jayina warusukuna tilawatahu. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. صدق الله العظيم. Surah Allah Nazim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita mendalami ayat yang ke-94 dan 95. Saatnya bagaimana permulaan juz yang ke-11 ini, kita kalau perasan daripada juz yang pertama banyak bercerita tentang Quran. Pada juz yang kedua banyak bercerita tentang sistem dan solat.
Pada juz yang ketiga banyak bercerita tentang infak dan perjuangan, dan pada juz yang keempat banyak bercerita tentang sistem dalam keluarga sebenarnya. Jadi ada topik-topik dalam setiap juzuk, dan bila dah masuk pada juz yang ke-11 ini, kita sudah pun melihat kepada disiplin yang amat penting diberi penekanan oleh orang-orang yang beriman. Jangan suka memberi alasan, kerana suka memberi alasan ini adalah salah satu daripada ciri munafik yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beza di antara orang munafik dan orang beriman maksudnya ialah orang beriman silap dia bertaubat, ya, dan sanggup untuk dihukumlah, ya, seperti Ka'ab bin Malik, dia tidak memberi alasan dengan menipu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi umat munafik, ya, di kalangan umat Islam yang munafik itu, mereka memberi alasan dan alasan itu dibongkar oleh Allah SWT bahawa mereka menipu dan juga cuba mengelak daripada terlibat dalam perjuangan fi sabilillah. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-94 untuk kita memahami lebih lanjut apakah mesej besar yang perlu kita ambil sebagai panduan dalam kehidupan kita seharian. Bersama Ustaz Tarmiz. Terima kasih Fadil Safas. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada bunda, penonton yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak baca lagi sekali ayat yang ke-94. Mari kita baca sama-sama ayat 94 dengan Hijaz, insya-Allah, tarjum Hijaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'tadhiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Qul la ta'tadhiru لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Surah Al-Azim, kita telah bacaan ayat yang ke-94. Allah menyatakan bahawa apabila Nabi balik daripada Tabuk, akan ada golongan munafik yang akan memberi i'tizar ataupun keuzuran, maksudnya memberi alasan mengapa mereka tidak pergi berperang. Dan di kalangan mereka ada juga orang Islam yang beriman, ya, yang beriman dan juga yang munafik. Yang munafik ini memberi alasan, yang beriman ini salah satunya Ka'ab bin Malik, dia tidak memberi alasan, Ustaz. Memang dia menyatakan bahawa ya Rasulullah, memang aku lambat, memang aku tidak pergi berperang. Pasal bila lambat nak kejar tu tak dapat, Ustaz, ya. Dan perjalanan itu makan sekitar 300 km dalam musim panas tersebut, bukan mudah nak kejar. Zaman sekarang ni mungkin kita ada apa, kapal terbang ke, ada apa, kereta laju ke. Ini ialah kalau naik unta ke, naik apa ke, dia tak dapat nak kejar. Dan bila terlambat dalam satu tentera, dia bukan boleh macam panglima pergi dulu, kita naik datang belakang, tak boleh, kan? Itu sebabnya salah satu disiplin yang dibina dalam kehidupan kita seharian adalah latihan solat kita. Yeah. Latihan solat itu sebenarnya melatih untuk on time, ya. Dan kalau lambat itu, walaupun orang tu semayang, Ustaz, kan, kalau pengalaman kita, semayang lambat satu rakaat, yeah, subuh pun, yeah, ya, kita rasa dah malu, kan? Dan syaratnya apa? Biarlah malu berbanding dengan kalau macam tu tak payahlah pergi sembahyang kat masjid. Ha, kan? Itu adalah antara sifat kalau zaman dahulu itu orang-orang munafik, dia tak pergi sembahyang berjemaah isyak dan juga subuh pasal orang tak nampak. Ya, pasal gelap. Tetapi bagi kita, kalaupun nampak tak nampak, kita pergi juga, kita cuba sedaya upaya, ya, kalau dah boleh bersama dengan imam, kerana itu adalah lambang kepada kejujuran, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat ini dinyatakan bila mereka balik, Nabi balik, akan dijumpakan ataupun mereka memberi alasan. Satu, cakap pada mereka bahawa jangan beri alasan. Yang kedua, lan nu'mina lakum, kami tidak akan percaya pada kamu. Dan yang ketiga, sebenarnya Allah dah beritahu, dah khabar tentang apa yang kamu nak beritahu.
Dan lebih daripada itu disambung dengan wasayarallahu amalakum wa rasuluh. Sebenarnya Allah dan Rasul nampak apa yang kamu buat. Ya, apa yang kamu buat hakikatnya, dan kemudian semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah yang tahu perkara yang ghaib, yang tak nampak, yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan diberitahu tentang apa yang kamu lakukan. Jadi dalam hal ini, ayat 94 ini sebagai satu amaran misalnya, sebenarnya amal manusia ini sebenarnya Allah nampak, satu. Yang keduanya, sebahagian ulama menafsirkan wa rasuluh itu, Rasul nampak amal umatnya ataupun manusia ini ketika Nabi hidup, satu. Ya. Tetapi dalam hal ini, bila pergi Tabuk, bukan Nabi nampak secara fizikal, tetapi ia dikhabarkan kepada Nabi, dan Nabi sampai sekarang ini pun dikhabarkan tentang apa amal daripada umatnya. Yang kita sekarang ni, tengah baca sekarang ini, sebagai ulama menyatakan, kita baca Quran ini, report itu dibawa oleh malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini umatmu baca Quran. Cuba tadabur. Ada yang degil tak nak tadabur. Semua itu akan dilaporkan kepada Allah dan Rasul, dan semuanya itu akan diperhatikan. Bila cakap tentang alimul ghaibi wasyahadah itu, sesuatu yang tak nampak, sesuatu yang nampak. Apa yang berlaku oleh orang munafik? Dia tunjuk bila jumpa Nabi, Nabi sebenarnya bukan kita tak nak pergi. Kita sebenarnya amat dia bermanis muka, bagi dia pandailah untuk beri alasan dan nak menunjukkan bahawa mereka masih bersama dengan Nabi, tapi Allah menyatakan Allah tahu perkara yang ghaib. Sebenarnya dalam hati mereka itu, sebenarnya mereka bukannya bersama dengan orang Islam. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, Allah akan menghabarkan tentang apa yang kamu lakukan. Cuba bayangkanlah Ustaz ni, kalau katakan ayah ke mak ke, kalau katakan anak tu dia bagi alasan macam-macam, mak tahu apa kamu buat kat sekolah. Dalam kes baru ni Ustaz ni, bila dilaporkan pula yang pukul sampai mati kan, ada kes baru pula yang keluar kan. Jadi sebenarnya kalau mak ayah tak tahu, ayat ini menjelaskan apa? Allah tahu. Ya, tetapi perkara ini, ayat 94 ini memang perlu disampaikan pada siapa? Kepada staf, kepada anak-anak pelajar. Kalau surah At-Taubah ini tidak dimaklumkan, sifat-sifat penyakit munafik ini boleh masuk dalam diri pelajar. Ya. Sampai universiti, kemunafikan itu makin bermahara jelela. Dan lepas itu, bila sampai tempat kerja nanti, wah, dialah tukang kipas yang paling paling bijak sekali. Kerana apa? Kerana dia diasuh dalam sistem yang tidak meletakkan Allah dan Rasul. Allah amat memerhati dalam apa motifnya. Kalau mereka kata, oh saya nak disiplinkan anak junior saya kan. Sebenarnya betul ke nak disiplinkan, atau ia hanya mengikut kepada nafsu, tidak mengikut kepada panduan daripada wahyu. Membawa pada perkataan pilihan pada kali ini, kita saksikan. Perkataannya ialah innahum rijsun. Ya, wa ma'wahum jahannam. Ya, rijsun itu daripada perkataan rajusa yang bermaksud kotor, keji, dan ada kaitan dengan azab dan dosa. Berulang sebanyak 10 kali dalam surah Al-Ma'idah, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-Ahzab, untuk menjelaskan bahawa perangai orang-orang munafik itu, mereka orang Islam sebenarnya, orang Islam, tetapi perangainya itu kotor dan amat keji. Ya, dan kotor amat keji itulah sebenarnya yang menyebabkan Allah amat menghina dan juga memberi amaran. Dan ini sebagai amaran kepada kita agar jangan sampai anak kita, jangan sampai ahli keluarga kita ini dihinggap oleh penyakit munafik, dan ia perlu disusun agar di dalam sekolah, Ustaz, ya? Sekolah, di peringkat universiti, di peringkat HR, kena pastikan bahawa sifat-sifat ini tidak bermahara jelela, kerana ia amat, amat keji dan ia amat merosakkan sesuatu negeri, negara ataupun sesuatu organisasi. Kita berehat sebentar, My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Thank you.
نجينا وارزقنا تلاوته. Yang biasa tadi kita ada sebut sikit yang setengah-setengah orang berpendapat kata malam tu berlaku pada satu masa sahaja. Ha, ini tak tepatlah sebab tak tepat berdasarkan hadis dan juga tak tepat berdasarkan ayat Al-Quran sendiri. Yang kedua antara yang biasa orang kata petandanya itu adalah pokok sujud. Pokok sujud. Macam-macam lah. Ubah masjid. Terbalik. Jatuh. Terbalik kan? Terbalik ke atas tanah. Itu semua petanda-petanda yang tidak ada di dalam nas. Mungkin pengalaman lah saya kata. Itulah kata pengalaman setengah-setengah orang tu. Dia cerita pengalaman dia. Tapi kita tak tahu sebenarnya pengalaman dia tu berdasarkan pokok betul-betul tumbang ke apa kan. Ribut ke apa kan. Ada orang dia kata saya letak pokok sangkut kain tuala di dahan. Esok pagi tengok dia atas kan. Mungkin malam tu ribut, kita tak tahu kan. Dia ingat dahan yang sama yang dia dah sangkut tu, tengok-tengok ada kat atas. Itu pun antara kepercayaan yang masyarakat ingat itu adalah tanda Al-Qadar. Tapi sebenarnya tidak. Dia bukan tanda Al-Qadar, mungkin itu pengalaman masing-masing yang berbeza daripada satu kan. Dan waja'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Perjuangan itu gerun dan mengerikan, hebat dan dahsyat menggerunkan hati. Bagi mukmin di sini harga nilainya, bagi mukmin di sini harga nilainya. Perjuangan itu bagai sampan di laut, di atas lapang tiada perlindungan, di bawah air melambung dan menggunung, menungkah gelombang yang datang melanda. Kiri kanan depan dan belakang, angin yang menderu tidak tahu bila datang. Hujan badai yang datang menyerang, bak singa yang lapar yang garang. Sambung sendiri. Kan di Samu tu kadang-kadang terdampar di batu karang. Penumpang menerima nasib belian nasafasan. Maksudnya jika kita berjaya dalam perjuangan, insyaAllah kita dalam redha Allah SWT. Tapi kalau macam yang sifat yang kita kongsikan tadi, yang Safa kongsikan banyak apa alasan dan sebagainya, alasan. Maka tunggulah apa balasan daripada Allah SWT. Dan itu sebabnya dalam hidup kita ni Ustaz, berjuang yang paling tinggi namanya perang. Yeah. Tapi perjuangan harian kita ialah seperti tuan-tuan yang cuba untuk bangun pagi, kan, untuk menguruskan rumah tangga, untuk pergi kerja, untuk apa lagi, belajar Quran. Semua ini adalah perjuangan. Dan poin utamanya, jangan beri alasan. Kerana kalau tak boleh buat itu, kalau kurangnya kita mohon ampun, maaf daripada Allah SWT, teruskan membina azam. Tetapi jangan beri alasan. Saya tak boleh nak belajar Quran ni, sibuk kan. Sibuklah kan. Ataupun nanti nak jaga keluarga, siapa nak jaga keluarga kan. Kalau tak boleh jaga, kalau pun tak boleh hadir, boleh saja duduk kat rumah kan, tengok dekat YouTube ke apa sebagainya. Tapi jangan beri alasan untuk berinteraksi, berjuang untuk Al-Quran Ustaz ya. Di samping kita juga berjuang untuk menyampaikannya, menyebarkannya kepada ahli keluarga, kepada masyarakat. Kerana orang yang suka memberi alasan ini, berkali-kali Allah ulang dalam surah At-Taubah ini, satu pada ayat 93, orang kaya pun, yang selesa pun, dia minta untuk Rasulullah minta izin ni, saya tak pergi perang ya. Yang lain pergi, Rasulullah pergilah kan. Dia minta izin. Kemudian bila dah balik pula tu, adalah yang dah minta izin, diizin tak diizin, Nabi pergi juga kan. Pasal takkan pula nak pergi angkut dia pula ke tabuk tersebut. Tapi bila sudah balik tersebut, mereka beri lagi keuzuran. Maka Allah mengajar kepada kita bagaimana berinteraksi dengan orang yang suka beri alasan ini. Iaitu apa?
yang Allah nyatakan, satu, bila perkara itu fard, ya, perkara itu fardu, maka kalau dia beri alasan, alasan itu tidak akan diterima. Ya, itu kalau fardu. Tetapi kalau ianya bukan fardu, maka kalau mereka beri alasan, Rasulullah dengar aja. Dengar sahaja, dan ayat yang ke-95 akan menjelaskan lagi. Namun kita belajar dahulu bahagian tajwid kita. Terima kasih, Rahmatullahi Ustaz Fahs. Ibu ayah, kasih Allah SWT. Mari kita perhatikan sedikit ulang kaji kita berkenaan dengan tajwid pada episod kali ini. Apakah kalimah pilihan kita? Fokus kita dalam ayat yang ke-94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. Semua sekali, satu dua mula. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. Sekali lagi. يعتذرون إليكم إذا رجعتم. Aywa ilaihim. Masya Allah, tabarakallah. Mari kita perhatikan. Pertama sekali kalimah ya'tadhiruna. Cuba. Ya'tadhiruna ilaikum. Satu, dua, mula. Ya'tadhiruna ilaikum. Ha, huruf Ain. Kadang-kadang dia tak bunyi. Dia bunyi ya. Macam Hamzah. Ya'tadhiru. Ha, itu ya di tengah. Tengah rongga. Kerongkongan kita kan. Ya. Cuba. Ya. 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 Ha, okay. Kalau Hamzah dia jadi ya. Cuba ya. Ya. Hamzah bunyi macam mana? Ya. Ain? Ya. Ain? Ya. Hamzah? Ya. Hamzah? Ya. Oh, boleh beza, bagus. Ha, takut dia bunyi ya semua. Ha, Hamzah ya, Ain ya. Baik. Lepas tu huruf dzal, ya tadhi. Cuba di. Ya tadhi. Ya tadhi. Hujung lidah kita keluar sikit kan. Ya'tadhi. Cuba. Ya'tadhi. Huruf dhal. Lepas tu kawan dia huruf tha. Jadi tiga kan. Dan satu lagi huruf dha. Ha, tiga huruf tu hujung lidah kita keluar sedikit. Dha, tha, dha. Tiga huruf. Eh? Ya'tadhiruna. Cuba. Ya'tadhiruna. Baik. Ilaikum. Ilaikum. Okey, sekarang ni ilaikum. Mim mati bertemu dengan Hamzah. Apa nama dia? Izhar? Izhar halqi ke Izhar syafawi? Syafawi. Sebab hukum mim? Hukum mim mati. Mim mati bertemu dengan Hamzah. Jelaskan bacaan kita. Ya'tadhiruna ilaikum idha. Cuba. Ya'tadhiruna ilaikum idha. Aiyuh. Jangan kita pegang. Ya'tadhiruna ilaikum idha. Ah, lama tak nak. Jelaskan. Ilaikum idha. Jumpa lagi dhal. Hujung lidah kita keluar sedikit. Idha. Cuba. Ya'tadhiruna ilaikum idha. Cuba. Ya'tadhiruna ilaikum idha. Okey. Kemudian kalimah raja'tum ilaihim. Silakan. Raja'tum ilaihim. Okey, satu ain. Jumpa lagi sekali. Ain yang mati, yang sukun. Raja'. Cuba. Raja'. Sekali lagi. Raja'. Amboi. Raja' betik ke? Siap. Mangga. Ha, raja'. Amboi. Raja'. Okey. Betul lah tu. Ha, raja'tum. Sekali lagi. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Raja'atum. Okey. Jadi, hati-hati. Huruf Ain ni, dia salah satu sifat dia, dia ada tawassut kan. Dia tengah-tengah maksudnya. Dia tidak terlalu terlepas bila menyebut dia dan dia tidak terlalu tertahan kan. Raja'atum. Tertahan sangat. Raja'atum. Oh, jadi hidup pula. Ha, terlepas sangat. Dia dia yang yang tengah-tengah kan. Contoh. Ilaikum idha raja'atum. Cuba. Ilaikum idza raja'tum. Okey, kemudian tum tu. Nah, tum tu nak bunyi lembut sikitlah. Ya'taziruna ilaikum idza raja'tum. Allahu akbar. Tum tu, ha, kan? Tum ke tum? Ha? Tum. Sekali lagi, tum ke? Tum. 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 Ai, paletum, paletum, tum tum tum. Tum.
dengan belajar tu sebab ada makcik tu dia kata macam ini ustaz pula kita sah. Untuk berlawan. Tum 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 tum. Jadi kena betul-betul hati-hati. Idza raja'tum ilaihim. Silakan. Idza raja'tum ilaihim. Sama kita jumpa juga mim mati. Bertemu dengan Hamzah juga. Apa nama dia tadi? Izhar Syafawi. Sekali lagi. Ya'tadhiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Silakan. Ya'tadhiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Aywa, Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian kita nak tengok, itu huruf Ain. Satu lagi yang mencabar, Hamzah yang keadaan sukun pula. Hamzah yang mati pula. Kadang-kadang Hamzah tu dia bunyi macam Ain. Iaitu pada kalimah kullan apa tu dia? Lan nu'min lakum. La ta'tadhiru. Lan nu'min lakum. Lan nu'min lakum. Cuba. Lan nu'min lakum. Hamzah tu. Lan nu' jangan terpergi pada Ain. Lan nu'. Lan nu'. Itu kan. Nu' kan Hamzah dipang. Pangkar orang kerongkong kita kan. Lan nu'mina lakum. Silakan. Lan nu'mina lakum. Ayuh, Masya Allah, Barakallah. Sekali lagi. Daripada awal. Ya'tadhiruna ilaikum idha raja'tum ilaihim. Silakan. Ya'tadhiruna ilaikum idha قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ. Silakan. قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ. Masya-Allah, tabarakallah, sadaqallah nazir. Tak apa, tak cukup nak baca lagi. Insya-Allah kita selang masa kita rehat masa ketika ni boleh kita ulang-ulang bacaan dan kita nak akan sambung lagi ayat yang 95 selepas ini. Main Quran time, Quran solat, infaq. Berehat seketika. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Ataupun sudut yang sedikit berbeza, ya. Saya nak cerita tentang bagaimana Saidina Abu Hurairah ni dikritik oleh orientalis. Ustaz-ustaz ni tahu tak orientalis tu apa? Orientalis ni macam orang barat ke macam mana? Betul. Orientalis ni adalah pengkaji daripada barat, ambil daripada perkataan oriental. Maknanya orang yang mengkaji tentang Orient, iaitu timur, yang berasal daripada barat. Maknanya orang barat yang mengkaji tentang Islam. Yang ni salah satu subjek yang saya mengajar di USIM. Maknanya bagaimana orientalis mengkritik ataupun mengkaji tentang Al-Quran dan hadis. Salah sebuah kritikan yang dikenakan ke atas Abu Hurairah adalah salah sebuah kritikan yang dikenakan oleh orientalis ke atas hadis adalah mereka mengkritik Abu Hurairah. Seorang tokoh mereka yang terkenal namanya Ignaz Gottziher. Ignaz Gottziher ni orang Hungary.
Orang hungry bukan orang lapar. Orang hungry maknanya berasal daripada hungry. Dia berasal daripada tim barat tapi dia belajar di Azhar. Masya Allah. Maknanya waja'alhu lana hujjatai ya. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infaq. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-94 dan 95 daripada Surah At-Taubah. Pada ayat yang ke-94, sudah pun kita dimaklumkan bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang ada penyakit hati di kalangan umat Islam pada zaman Nabi SAW, sekaligus pada zaman ini dalam sebuah keluarga, dalam sebuah organisasi, kita perlu berjaga-jaga dengan orang-orang yang suka memberi alasan dalam perkara-perkara yang wajib, dalam perkara-perkara yang perlu untuk mengikut kepada peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diajarkan Allah, iaitu kalau masih lagi memberi alasan, jangan bagi alasan, kan? Jangan bagi alasan. Kena ingatkan betul-betul pada orang begini. Pasal kadang-kadang orang ni dia rasa macam, saya ni cakap ni betul ni, kan? Padahal sebenarnya dia tak buat kerja pun, kan? Jadi jangan bagi alasan. Zaman sekarang ni surat tunjuk sebab ke apa sebagainya. Dan lebih daripada itu, lan nu'mina lakum, kalau katakan memang sudah pun berkali-kali sampaikan kerja yang wajib itu tidak dilakukan, maka jangan, kami memang takkan percaya pada kamu. Qad naba'allahu min akhbarikum, ya, Allah telah khabarkan. Ini dalam konteks Nabi telah memaklumkannya. Bagi kita yang tak dikhabarkan, maka apakah yang perlu dibuat? Sebenarnya ia akan disambung pada ayat 95 yang ingin kita sama-sama baca dan kita ketahui bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin ada penyakit hati dan memberi alasan ataupun sebenarnya memang alasan itu benar, Ustaz, ya. Ayat 95 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fas. Ayah dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kita ke ayat yang ke-95. Hati-hati, nanti kita akan baca kalimah innahum rijis, kan? Ada huruf jim yang mati ataupun sukun, qalqalah, dan ada huruf sin hujung kalimah. Jadi kena hati-hati. Contoh, fa'aridu anhum innahum rijis. Cuba 1, 2, 3. Rijis. Aywa. Alhamdulillah. Mari kita cuba ayat yang ke-95 menggunakan taranum ras. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء Sadaqallahul Azim. Surah Allah Nazim ayat yang ke-95, Allah nyatakan saya halifun, ya, sebagaimana dalam ayat yang 94 itu ada perkataan wasayarallah, maksudnya ada sa, ya, sa itu maksudnya Allah akan melihat. Di sini mereka akan bersumpah. Bila bercakap tentang wasayarallahu amalakum pada ayat 94, itu menunjukkan apa? Bagi golongan munafik ini, bila mereka dah bagi alasan, kami takkan percaya, tapi kami akan tengok kamu ini berubah ke tak berubah. Ya, nah, jadi seorang ayah, ya, seorang bos, dia boleh cakap, okey tak apa, saya tak percaya apa yang awak nak bagi alasan semua, tapi we'll see. Ha, kan? We'll see, kita akan tengok apa yang kamu akan buat selepas ini, sama ada berubah ataupun tidak, taubat ataupun tidak. Maka pada ayat yang ke-95, mereka tak nak berubah, Ustaz. Ya, mereka apa yang mereka dibuat, apa mereka buat, mereka bersumpah dengan nama Allah, idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum, iaitu bila Nabi balik, para pasukan balik, Nabi akan jumpa, ya, jumpa dengan semua yang tak pergi itu. Ada sekitar 80 orang di kalangan orang-orang yang tak pergi tersebut yang
memberikan alasan. Oh, kami tak dapat ini, minta maaflah Rasulullah pasal kan, dia bagilah alasan-alasan tersebut. Maka apakah sebab mereka memberikan alasan sampai bersumpah kerana litu'ridu anhum, agar mereka, agar kamu berpaling daripada mereka. Berpaling maksudnya apa? Tidak menyalahkan mereka, tidak mengecam mereka. Jadi itu sebab mereka sampai sanggup untuk bersumpah. Maka apakah cara menghadapi orang-orang begini? Dahlah bagi alasan Ustaz kan. Satu minta izin tak nak pergi perang, tak nak buat kerja. Lepas tu dah tak buat kerja tu, bila kerja dah siap, dah menang lah ni. Dah menang, Tabuk kita menang. Maka dia bagi alasan pula, kami ni bukannya tak nak pergi, kami memang penyokong kepada kerak kerja yang ada. Lepas tu bila dia tengok macam Nabi takkan percaya, orang lain pun tak nak percaya, maka dia kata sumpah. Kan, sumpah sebenarnya. Kerana apa? Kerana mereka tidak mahu dikecam. Ya, tidak mahu dikecam. Bukan dia nak baiki apa yang patut dibaiki. Maka cara berhadapan dengan kumpulan orang munafik dalam satu organisasi, dalam sebuah negeri negara ini, fa'ridu anhum, say. Iaitu berpaling daripada mereka. Ya, jangan duduk dengan mereka. Ya, dalam hadis dinyatakan jangan duduk dengan mereka, jangan berbincang dengan mereka, dan jangan didenda. Sehingga kan Imam Imam Sa'di cakap jangan marah mereka, jangan sebat mereka, jangan bunuh mereka. Ya, kita ketepikan saja, jangan layan. Itu yang diajarkan Al-Quran kepada kita. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang suka memberi alasan dan tidak mahu pergi berjuang, mengapa? Kerana mereka ni orang Islam, Ustaz. Orang Islam. Dan Allah nyatakan di situ, innahum rijsun, mereka itu adalah najis ataupun kotor. Kotor ini, kalau kita selalu berborak-borak dengan dia, kotornya pun akan terpalit daripada kita. Kalau kita pun marah dia, dia akan beri alasan lagi. Malah dia pusing sana, pusing-pusing. Akhirnya, orang lain yang dengar kita marah, dia kata, apa pasal bos tu marah pada staff yang yang ni? Pasal yang orang munafik dia dalam satu organisasi di peringkat Nabi ni, dia pusing ni tu memang power, Ustaz. Sampaikan orang yang sebelah kiri kanan tu boleh rasa, Nabi mengapa marah dia pula kan? Kan biasa dalam diskusi, siapa yang marah itu biasanya akan dipandang. Padahal sebenarnya Nabi nak menegur. Jadi Allah ajar pada Nabi, tak payah layan orang begini. Fa'aridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam. Selama hari ini mereka berlindung di sebalik penipuan, di sebalik talam dua muka, apa tanam tebu tepi bibir, Ustaz kan, dia berlindung di sebalik semua perkara tersebut dengan tidak benar. Maka Allah kata silakan mendapat tempat duduk yang namanya, tempat perlindungan namanya jahannam, jazaa'an bima kanu yaksibun. Selama ini mereka kerja, mereka usahakan, yaksibun itu maksudnya macam orang bekerja, Ustaz kan, sepatutnya bekerja dapat gaji. Yang mereka usahakan itu kerja mereka menipu, memberi alasan, minta izin tak nak buat kerja, kemudian bersumpah pasal kamu ni berusaha ni, bagus ni, sila jahanam untuk kamu. Wah, itu lain macam ayat ini. Ayat 95 nak bercerita bahawa dalam hidup kita ini jangan suka beri alasan, tak pandai beritahu kepada kawan, kepada ahli keluarga ke, kepada bos ke, saya tak pandai, saya minta tolong ajarkan. Tapi jangan bagi alasan minta tak nak buat kerja ataupun terus bersumpah sebenarnya saya bukan. Ini berlaku pada zaman Nabi dan ianya dibongkarkan menjadi panduan kepada kita bersama. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama, pilih ahli kumpulan yang mempunyai jiwa bersih terhadap Islam untuk melakukan sesuatu tugas. Yang pertama. Yang kedua, jujur dalam memberi alasan dan meminta izin tanda penghormatan. Bukannya minta izin pasal tak nak buat kerja, Ustaz. Ya? Saya bukan tak nak buat kerja, bos. Tapi sebenarnya anak saya tu dia pening kepala. Kan? Lepas tu MC. Itu antara perkara yang tidak jujur. Jauhi sumpah palsu dan memilih sahabat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila kita banyak bercampur dengan orang yang ada penyakit hati, yang suka kecam ketua daripada belakang, orang-orang ini akan terpalit kekotoran rijsun yang ada pada kumpulan yang berpenyakit ini. Pada zaman Nabi digelar sebagai orang-orang yang munafik. Sama-sama kita doa Allah jauhkan munafik ini daripada diri, keluarga dan organisasi kita bersama Zatar. Terima kasih kepada Safas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan memohon ke hadratmu, ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, agar diampunilah dosa-dosa kami yang banyak ini, ya Allah, agar diterima, diangkat taubat kami, ya Allah, agar diampuni segala dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami,
muslimin, muslimat, mu'minin dan mu'minati birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kemun kepadamu ya Allah, jadikan Al-Quran teman akrab kami ya Allah, melindungi kami daripada sifat-sifat munafik ini ya Allah. Moga-moga cahaya Al-Quran terus bersinar di hati kami, memandu kehidupan kami ya Allah, memberi kekuatan, membuka jalan dan juga ya Allah mencapai redamu ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah menerima, mengkabulkan doa kita. Dan jangan lupa tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai peluang untuk tuan-tuan menyumbang pada nombor yang tertera, dan dalam masa yang sama menganjurkan program-program kesedaran Al-Quran dalam organisasi, dalam keluarga, di peringkat masyarakat, agar sifat-sifat munafik penyakit hati ini bukan sekadar sifat yang hanya berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ianya berulang yang perlu kita hindari, perlu kita sedari dan perlu kita jauhi untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita bertemu lagi pada siri akan datang untuk sama-sama kita terus belajar apakah lagi pesan hidayah daripada Allah dalam surah At-Taubah, My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته.